teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereview penghasilan seorang YouTuber. Siapa lagi kalau bukan Panji Petualang. Mungkin teman-teman sudah sangat kenal sekali ya Panji Petualang ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan tujuan kita untuk mereview penghasilan seorang YouTuber ini bukan untuk pamer, tapi bertujuan untuk memotivasi teman-teman semua, memotivasi kita semua supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten, membuat video, dan memotivasi kita semua untuk terus bekerja keras. Baiklah teman-teman, kita akan memulai review penghasilan dari seorang YouTuber Panji Petualang ini. Channel Panji Petualang ini dibentuknya pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2017. Sudah lumayan lama ya teman-teman, di kisaran 5 tahun lebih. Berikutnya, tipe dari channel ini yaitu animals atau binatang atau satwa. Jadi seperti yang kita ketahui, Panji ini adalah seorang pecinta binatang atau pecinta satwa. Berikutnya, country atau negara dibentuknya channel ini yaitu di Indonesia dengan kode ID. Terus video viewsnya atau penonton dari channel ini yaitu 1,6M. Sangat banyak sekali ya teman-teman. Terus subscriber atau pengikut dari channel Panji Petualang ini 9,4 juta. Sangat banyak sekali ya teman-teman. Terus video yang sudah diupload dari channel Panji Petualang ini yaitu 1175 video. Sudah sangat banyak sekali videonya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering sekali menonton video-video dari Panji Petualang ini, seperti video ular garaga dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat berapa sih total grade dari channel Panji Petualang ini. Kalau dari social grade ini dia memberikan nilainya D+ ya teman-teman. Terus social grade rankingnya 923.000 ya teman-teman. Berikutnya subscriber ranknya ada di urutan 359. Terus video views ranknya ada di urutan 5.373 ya teman-teman. Terus country ranknya atau urutan di negara Indonesia sendiri itu urutan ke-46. Berikutnya dengan tipe channel animals atau binatang ada di urutan ke-6 ya teman-teman. Ini adalah video terbaru dari seorang Panji nangkap kodok untuk dimakan. Kalau teman-teman penasaran boleh teman-teman kunjungi channel Panji. Berikutnya teman-teman kita akan melihat berapa sih penghasilan harian dari seorang Panji Petualang ini. Kita akan melihat penghasilan terakhirnya pada tanggal 29 Januari 2023. Berapa sih penghasilan dari channel ini dalam hariannya? $71, kisaran $71 sampai $1,100. Kita akan hitung yang terendahnya teman-teman, $71. Kalau dirupiahkan itu berapa ya? $71 berapa rupiah? 1.064.000 ya teman-teman terendahnya. Terus kalau tertingginya datang 29 yaitu 1.100. $16.489.440. Wow, sangat banyak sekali ya teman-teman.
Jadi penghasilan Panji pada tanggal 29 Januari 2003 kemarin kisaran 71 dolar hingga 1.100 dolar atau kisaran 1 juta sampai dengan 16 juta per hari ya teman-teman. Terus kalau dirata-ratakan dari 30 hari terakhir, penghasilan Panji itu hariannya itu kisaran atau rata-ratanya 46 dolar sampai 733 dolar ya teman-teman. Karena itu 46 dolar Rp689.000 ya teman-teman, rata-rata rendahnya. Terus kalau tertingginya kisaran di angka 733 dolar. Rp10.987.000. Jadi penghasilan rata-rata dari seorang Panji ini terendahnya itu 600-an di 30 hari terakhir ya teman-teman. Terus tertingginya Rp10.987.000. Terus kita juga akan melihat berapa sih perkembangan subscribernya atau peningkatan subscribernya dalam per hari. Jadi penambahan subscribernya Panji itu 1000 subscriber per hari. Kalau teman-teman YouTuber pemula untuk mencari 1000 subscriber sangat susah sekali, sulit sekali, tapi seorang Panji bisa mencapainya cuma dengan 1 hari ya teman-teman. Terus untuk penontonnya, viewsnya bisa mencapai 1183.000 per hari ya teman-teman. Rata-ratanya bisa saja lebih ya teman-teman. Pada tanggal 17 bisa mencapai 1 juta penonton. Terus berikutnya kita akan melihat berapa sih penghasilan bulanan dari seorang Panji Petualang ini. Jadi angkanya untuk penghasilan bulanan dari seorang Panji Petualang ini 1.400 dolar sampai 22.000 dolar. Kita akan melihat ini terendahnya teman-teman, 1400 ini 1400 dolar itu berapa sih terendahnya. Rp20.986.000 ini penghasilan terendahnya. Kalau tertingginya kita lihat Rp22.000 ya teman-teman. Rp329.000.000. Jadi penghasilan seorang Panji Petualang itu dari channelnya atau dari YouTube-nya kisaran terendahnya itu 20 jutaan, terus tertingginya bisa mencapai 300 jutaan teman-teman. Sangat angka yang sangat lumayan sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman, sekian review penghasilan dari seorang Panji Petualang atau channel Panji Petualang. Sekali lagi, tujuan untuk mereview penghasilan ini bukan untuk pamer, tetapi semata-mata untuk memotivasi, memberikan semangat kepada kita teman-teman YouTuber pemula supaya lebih semangat dalam membuat konten, membuat video dan lain-lainnya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian review penghasilan Panji Petualang. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung channel ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.